Saya menjemput dan kuasa untuk menyeru kepada seluruh umat Islam di Malaysia, kepada seluruh. Dengan perjuangan ini, namun sebagai orang yang beriman, Allah berfirman dalam surah tadi. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada kaya. Ia adalah peperangan antara kuasa imperialis kaya seperti Israel, Amerika dan Jerman. Malu apa, takut apa, turunlah. Kita menganggap negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kita menganggap negara kita sebagai negara yang akan melawan Israel. Kita menganggap negara kita sebagai negara yang akan mempertahankan kemerdekaan kemanusiaan. Tetapi lihatlah rakyat Malaysia, kita dihalang daripada pergi ke kedutaan Amerika. Okey, ni memorandum yang US takut dengan memorandum ni. Hanya membelai kertas saja pun US takut dan angkuh nak menerima memorandum sebegini. Hey America, listen to this. Sorry. I know you are listening. Miss, but there, Malaysia stands firmly with Palestine. Do you understand?